Oke. Okay. Balik mana nanggini podcast BNN bagian ngomong-ngomong bareng Junyo. Apa mana Ayo. Junyo Andrean. <laughs> <laughs> Onir <Onye> kakak dan. <laughs> Hah, mau bisa bisa deket biro musuh nih wis sak Piro aja ini kak aru hmm. ya musuh Pokoknya ada di musuh. <laughs> setiap hari pasti nambah musuh. Yo, nambah musuh. Kita selalu kita suka keributan. Enggak <laughs> tapi ki fakta kabeh. Kali ini hadir karena ada kasus yang akan dibahas. Selalu kasus. Hmm. kasus. Ya. Kebetulan juga ada oh. laporan masuk. Laporan, laporan masuk, ya. masuk. dari Intel Norway. <laughs> <laughs> Intel Gata Norway. Masuk dan ini lebih penting dari band-band yang ngebajak, ngebajak mas Poser boser poser elitis ya mm -mm, nice. <laughs> ada kasus uh, penipuan penipuan nah, ini. di jual. skena nah dan juga berhubungan dengan kaos ya nah, jual beli jual beli merch apa ya kaos, kaos kok oh casing masalah nda 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 dulu juga kita kan ada juga kan kasus penipuan juga kan yeah. penipuan hmm. di skena cuman itu hardcore hmm. kali ini black metal Lucky, lagi lagi lagi, lagi, black metal saya pikir tidak akan ada penipuan di black metal apalagi masalah match gitu kan <laughs> kok ini ada gitu loh padahal match Merse... oh tapi ya bisa sih ada hmm. wong kemarin ada yang laku 6 lusin juga 6 <laughs> Karena, Karena pelaku penipuan ini masih masih salah satu personil. Personil. Nah, iya. Cuman iya. sekarang udah udah keluar. Mm -hmm. Dikeluarkan mungkin. Dikeluarkan ya dikeluarkan pastinya. Uh -uh, dikeluarkan Karena pastinya. ya, Ben masih nyimpen penjahat. penjahat. <laughs> kita sebut nama Ben. <laughs> <laughs> Yolah yo harus kita matikan orang-orang yang nipu di skena. Jadi uh, ceritanya ini uh -huh. data kasusnya itu masuk ya. Jadi ceritanya itu ada teman kita mm -hmm. dari Jawa Timur juga Kita nggak bisa sebut nama ya, korbannya. korbannya Dan pastinya banyak, nggak dia aja Cuma yeah. Yeah, lapornya yeah. Yang lapor, laporannya Yang lapor teman kita, kita itu hmm. nah. Kalau disebut juga ini nanti beliau Kan goblok, dipucuin kok go transfer. Ah, yow, yow. <laughs> Jadi uh, beliau teman kita yang dari Jawa Timur ini Sudah transfer Transfer Untuk nominalnya gitu loh mm -hmm. Ya kejahatannya sih masih masih umum ya. Motifnya itu umum. Umum. Transfer dulu terus nggak dikirim-kirim, nggak dikirim-kirim. Iya, nah, sesuai iya. SPUP lah ya. Iya, Diselidiki iya. ternyata oh salah satu personil dari bank hmm. itu. Nama akun sama yang ditransfer nomor rekeningnya itu beda. Beda dan beda. si pelaku ini pakai fake akun hmm. untuk untuk masuk grup di jual beli merchandise itu tadi. Pokoknya udah-udah eh, okay. udah transfer, kok nggak dikirim-kirim, gimana? E, minta ganti rugi juga ke band, bandnya kayaknya nggak bisa, nggak bisa, gak bisa, bisa karena kan, memang udah dikeluarkan, dikeluarkan juga, juga, kan. juga, itu bukan gitu. tanggung jawab band lagi gitu loh. Iya. Eh, bukan tanggung jawab band lagi tapi begini. bukan tanggung jawab band juga. Hmm. Sebenarnya kan itu kan permasalahannya personal iya. Meskipun dia di dalam band juga sendiri bukan tanggung jawab band sih hmm. Tapi kalau ya itu tadi Kalau bandnya masih mempertahankan personil seperti itu Ya, ya patut kita blow up juga gitu loh Bandnya enak gitu nah, enak. Ya itu bandnya nah, enak Aku suka enak. bandnya Cindrenya juga lagi digandrungi. Lagi digandrungi Dan Aku... juga dimainkan sama teman kita itu <laughs> tambah di <tuh> <tuh> tambah di note. sama dealer <tuh> <Lerang tuh> <black. tuh> oke gak usah bahas bandnya iya. yang pasti si pelaku ini masih berkeliaran berkeliaran ya. dengan bebas enak sekali nipu uang jadi apa uh, bisa bisa aja nanti dia bikin fake akun lagi fake akun lagi nah, itu <tuh> itu yang diresahkan ya itu Man. iya iya uh, boleh disebut Masinyo, siapa namanya? Iya, yeah, uh, waktu transfer namanya ada nama-nama aslinya ya. Iya, hmm, yeah, waktu Cuman transfer di fake akun dia pakai Gamaliel, siapa itu namanya Francisus Gamaliel. Gitu. Ha -ha. Uh, nanti dimunculin kok ya? Ya, yeah, nanti dimunculin ya. Sama editor. sini. Heeh. Ya. Ya. jadi ya untuk teman-teman yang lain Arab di hati-hati lagi Hati-hati. Ya, ya, jadi uh. kalau memang ha -ha. Jadi kalau memang itu akun kayaknya wah ini fake nih gitu hmm. Oke nggak apa-apa mungkin kamu masih percaya gitu kan ya. Oke mungkin tapi kalau udah transfer hmm. disuruh transfer dan kebetulan namanya sama-sama si pelaku ini ya. ya mending gak usah transfer ya, Dipatalin aja Dipatalin ya. aja karena ini udah ada kasus dengan transfer ke nama tersebut Nanti dimunculin namanya dan gak dikirim barangnya gitu kan? Hilang. Hilang. Nah, AFK, lagi. Wah, AFK oh. lah. AFK lah. <laughs> saya meng oh. kok mengingatkan saya pada seseorang yang ke <laughs> AFK. Oh <laughs> yang metal-metal AFK. Oh <laughs> yang metal-metal AFK. <laughs> <laughs> ya, uh, untuk amannya lah. Amannya. Amannya hmm. transaksi yang amar aman lah. Hmm -hmm. Harusnya ya, ya ini lah yang apa? Harus ada Meet melibatkan. Man. Ini juga apa melibatkan all shop. Iya. Jadi hmm. kalau dulu dulu sih, dulu kan ada namanya meetman gitu kan. Hmm. Atau biasanya ya biasanya meetman sih. Kalau lebih dulu lagi biasanya kalau di Kaskus dulu kan ya wis dia reputasi cendol hmm. kan gitu. Tapi hari ini udah udah modern. Kita bisa upload barang di online shop hmm. gitu kan. Hmm. Kalau memang Mas ada barang ini bla 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 upload dulu Mas di toko Oren di toko hijau gitu kan? Minta link lah. Uh, uh, minta link. Link upload aja Mas. Nanti aku bayar di situ gitu. Itu menurutku itu lebih aman sih. Iya yeah, benar. Hmm. Hmm. Nanti transaksinya terserah mau COD atau? Mau COD heeh. Uh, uh, uh. Kalau si gini kadang kan juga penipu itu bukan dari pihak seller. Hmm -hmm. Kadang bayar juga Iya. Hmm. Yeah. Kalau memang sellernya juga merasa wah nanti ini ditipu ya udah. Uh, COD-nya dimatiin aja, hmm. gitu. Ada-ada fitur COD yang bisa dimatikan. Online shop, online shop sekarang udah canggih sih. Benar. Benar-benar. Karena juga apa, apa ya, merch, apalagi metal-metal, metal-metal yang vintage. iya Benar, langka-langka. Hmm. Itu masih transfer berapa ya, masnya itu tadi? Ya ratusan kalo, ribu lah. Hmm. Kalau sampai harganya jutaan kan nih, wow, wow. itu. serlock paranim. Hmm. <laughs> Sherlock ngopi, ngopi. jatim. <laughs> <laughs> apa maksudmu hmm. ngilong, ngilong. <laughs> Sherlock kopi jatim <laughs> tapi untuk eh hmm. uh, ini tadi penjual terus hmm. oh ternyata salah satu personil dari band bla bla hmm. reputasi band jadi ini sih ya ikut 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 ter tercoreng iya tercoreng ya. gitu kan sama podoai waktu ini apa band hardker waktu itu hmm ini sih si mendingan karena nya langsung ngomong terus aku nggak nggak bertanggung jawab atas dia ya. Yeah. Hmm. kamu mau blow up blow up namanya hmm. gitu kan kang urus, ngurus kan Itu lejar aku gentle sih itu band, yeah. karena ya memang ini ibu kok nah. keren gitu kan Using sing malah sing kasus sebelumnya kan toko toko personal band itu. Hmm. Sudah tahu personalnya ibu Mereka ditabrak, mereka malah bikin PO topi untuk hmm. menutup kerugian, hmm. kan dari topi mereka juga bisa dapat untung. <laughs> Wah memanfaatkan hmm. sekali tuh gitu loh. Ya kalau kasus kali ini bandnya nggak bisa ngebantu. Ya nah, dan itu tuh. lebih gentle sih. Ketika hmm. bandnya di... jadi gini uh, for your information, jadi bandnya sudah sebelumnya sudah dihubungi. Gimana kalau ini di blow up? Terus bandnya bilang go ahead. Karena hmm. memang kelakuannya kayak gitu, gitu kan? Iya, Dan jadi baik. kalian keren sih, hmm. karena kalian nggak melindungi maling, gitu kan? Iya, mau kooperatif ya. juga, mau Iya, ya. mau kooperatif, di uh. <laughs> samping musiknya memang keren. Pin, di samping musiknya, itu, memang musiknya, Ih, eh, balik lagi. Uh, kalau huh? salah satu personil terus nipu itu hmm. kayak gimana ya? Eh, uh. di panggung kelihatan elit gitu ya. Hmm. Kan? Yeah kaosnya ini pakai kaos ini wow duitnya banyak ya hmm, flexing, oh, flexing flexing ben apa mbak yang flexing biasanya mbak ya ya itulah no, no. <laughs> semua orang pasti tahu <laughs> sopir garuk garuk jangan <laughs> dibasmi di buria yo. <laughs> open camp I, iya terlihat mampu lah hmm. tapi ternyata kok kerjanya nipu gini hmm. kalau miskin ya usah, miskin saja <laughs> kalau miskin kerja <laughs> Kamu pikir band bandan bisa menghasilkan uang apalagi band musik ekstrim? Dan, Tidak Dan bisa dibilang ya kalau ini sih bandnya mungkin levelnya nggak terlalu besar ya mm -mm. Sebetulnya dulu pernah ada mm -mm. Kasus seperti ini penipuan-penipuan yaitu band Ya kita tahu band besar di Jawa Barat sana Personilnya ya sama ada kasus penipuan What? Dan keker itu What? Band besar Band besar mm. ah, pasti tahu lah Bandung Tuh Spesifik kota lo langsung Jendrenya apa Black? Brutal death metal <laughs> Brutal death metal Bandung Brutal death metal orang besar. Tau, Semua dulu. orang tahu Dulu Dulu tapi Dulu Tapi Terus sekarang sudah di-resign Udah di-resign Dan udah di dan dan Pecat. Dan sudah di-pecat memang. Udah di-pecat BPJS cair <laughs> <laughs> Dan kali ini terjadi lagi Terjadi dan lagi terjadi Ya lagi. memang gini Ya itu juga sih BNN tidak cuma ngomongin orang-orang dengan kelakuan aneh di skena hmm. yang maksudnya kayak kita kan event batal hmm, gitu kan enggak iya. kasus-kasus seperti ini juga kita angkat karena yo ya, cek kau no korban dan nggak terjadi lagi kasus Tana. seperti ini lagi gitu skena lek bersih ku enak Heeh. Hmm, skena lek bersih kok enak es podo karo anggap naik kamar mulai resik kan enak kau no tikus kau no cowok kan yang merugikan banget takutnya besok-besok ngulangi lagi tapi pakai nama band. Nah, nama band. band itu yang akhirnya, akhirnya gini. Akhirnya teman-teman band memang niat ngeband cuman gara-gara satu orang band ini akhirnya jelek. Hmm. Band ini akhirnya harus terhenti karirnya atau dipaksa berhenti karirnya karena di cancel ambil orang-orang ya. karena memang ya itu tadi satu kan band kan kesatuan 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 nanti uh. kalau kena satu ya kena semua kena semua iya. bener. ya. benar ya kayak <laughs> kasusnya Jups kemarin ah benar iya uh. kan ya. nggak lagi like Jups <laughs> <tankan> <muntah. Satu>, <tankan> oh. <tankan> itu kok ya saat band menurut itu parah-parah banget sih uh, tapi kayaknya apa ya hal-hal seperti itu bisa dihindari bisa hmm. di stop gitu hmm. ya. Bener, kan ya. yang melakukan itu kan oknum-oknum nah, oknum ya, oknum ya. Oknum. karena memang ya hal seperti ini juga yang menghambat perkembangan skena kalau menurut aku ya. hmm. hmm. jadi ya sken skena kita aku kaya, kayak kayak sekarang kalau di kota kita ini ya, mah, hmm. orang luar pasti nganggap wah kemarin kota ini yang kasus itu ya, oh. ya. Oh, itu akhirnya di kota kota kota, Bener. padahal wong oi oh. nah, ya satu orang padahal iyo aku ngerti gara-gara Black nang di sini di <laughs> Aku ngerti tapi kata tak lah. Gara-gara kuang siji, hmm, ngaweneng kota. Nah, itu. Ngaweneng <laughs> kota dengan semua kebayannya dan sekarang AFK <laughs> kan, aku, aku ngerti gara-gara Black nang di. Breaking black plugin. Bahas beliau mana? <laughs> beliau, beliau, beliau. Eh, iki enak loh iki ambek ngobrol. Nah, boleh boleh biar lebih plong ngomonginnya ya yeah. biar lebih plong rasa rasa ya, yeah, lebih plong ngomonginnya rasa rasa ini biar lebih plong gimana mas tuh ah Ayo, rasa rasa mana ah. <laughs> mungkin juga mm. ada apa ya? Kalau diselidiki mungkin juga ada mm. pembagian, pembagian yang kurang merata, hingga membuat salah satu personel melakukan hal-hal kayak gitu. oke, 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 ya melebar. oke, 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 iya 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 iya

soalnya susah juga sih ada ada mungkin juga beliau tersangka ini ada alasan juga untuk melakukan hal ini hmm. <laughs> apa apa cu, apa apa soalnya, soalnya di di apa klarifikasi dari Ben uh -huh. kayak e, ngapain sih ngelakuin kayak gitu padahal mm -mm. kamu itu udah punya anak juga mm -mm. punya mm -mm. ini punya tanggung jawab yang lebih yeah. besar lagi terus ngelakuin hal-hal kayak gini ini bu mm -mm. orang mm -mm. Mm -mm. Mm -mm. masih apa ya mungkin untuk ekonomi masih masih standar masih eh uh, menengah lah hmm. kalau dia ngelakuin kayak gitu ya perlu dipertanyakan juga hmm. perlu perlu dibedah juga <kuh> ini nih dari sisi apa yang bikin kamu ngelakuin hal gitu band juga lancar lancar aja hmm. Loh, justru lah aku sih nebaknya gini ini asumsi yo ya hmm. asumsi itu aku Tadi ini kemungkinan Dek, memang lama wis nang sini iki, nang wis lama. Terus mareng ngono satu-satunya ijazah yang dia punya adalah senioritas. Mm Heeh. -hmm. <guruh> ngerti <guruh> 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 Sedangkan dek tidak bisa melakukan apa-apa lagi karena dek tidak berpenghasilan mungkin. Yeah. Atau mungkin dia berpenghasilan teko Hal lain tapi itu tidak mencukup bah, mencukupi, mencukupi kaya, kayak, kaya hidupnya. hidupnya. Akhirnya ya iku mau satu-satunya jasa yang dijual adalah aku senior skena. Heem. Mm. Ya wis, iso iku, iso iku orang-orang percaya itu mangane orang-orang iso mudah transfer nang ini. Oh iya, Orang hmm. itu kan. Mare ngono ya AFK. Soalnya udah kabur gitu mm. aja gitu ya mm. mm. Udah oh okay, ya saya transfer. Waktu Mana? transfer terus minta bukti pengiriman malah iya. dikasih foto. Iya. Iya pegawai konter ekspedisi cewek lagi kan, minta kenalan lagi. like ngarae gak Nggak <laughs> ya, ngarae gak lagi. <laughs> Ada teman kita yang ditipu. <laughs> Soalnya juga dimintain resi. Iya, jadi pengirim, ya. kita kita akan tampilkan hmm. kon apa lah news ini? Apa nanti ditampilkan aja? Nah, tampilkan, Di tampilkan aja. aja. Yo, kita kita ya. tampilkan nama aslinya dan nomor rekeningnya nomor om, rekeningnya, kita tampilkan sekalian nomor rekeningnya sekalian band mm -hmm. konversi mm -hmm. anjing iya iya dan juga dia tadi juga bisa pakai rekening apa istrinya istrinya punya ya kan? oh, aku tak boleh aku gak dua rekening <laughs> selalu teraturin <laughs> nang <laughs> di bujuku gitu <laughs> gak enggak nyoh, aku nyuah <laughs> pokoknya yang perlu di apa diteliti lagi ya yeah, ya yeah. masalah ini barangnya apa yang dijual gitu ya yeah, uh, yang yang sempat ditipu oh, merch band ini merch band ini nanti posting yeah, yeah. lagi itu hmm. harus di ya yeah. dan biasanya uh, kiat kiat salah satunya adalah yaitu tadi pakai online shop mm -hmm. pakai e-commerce atau bisa juga diteliti di harganya yeah. hmm. biasanya mereka mereka itu jual itu apa ya di bawah harga standar rata-rata Biasanya seperti itu. Atau biasanya agak murah dikit kalau memang mau nggak mau apa ya nggak mau curiga gitu kan. Hmm. Ah ini kok laku jual murah dicurigai. Biasanya Bener. sama. Tapi kok ditawar bisa. Hmm. Ditawar ngawur menu wiso. <tuh>. Sale Biar lagi mas, merci, rong atus tulung bulu. mas seket mas, gas wis ngono, <laughs> bu oi, <woy>. kaya mama, <laughs> bu deh, ewesan, pasti ditawar seket yo, di kayak ngono no kan, penting uangnya transfer bareng ngono, wes tak hilang, aku hilang ngono, yeah. iya. ya yeah, gimana ya, ini juga menyangkut uh, skena juga, skena, skena. Uh, beli, uh, beliau juga pelaku ini personil pen, yo, jadi kita angkat kasusnya untuk menjelekkkan nama band-nya. <San> Enggak lah, Cok. Uh. Band-nya baik-baik aja. Band-nya baik-baik, baik-baik band aja, baik -baik baik -baik baik -baik aja karena sudah ]nya. dikeluarkan personilnya pokoknya dihati-hati kalian uh, di sendiri hati -hati. Bisa lah untuk untuk ngecek lagi hmm, ini yang uh -huh. asli atau bukan. Soalnya merch juga kita kepingin banget nih kebetulan ada yang posting, hmm, ya. dihati-hati uh -huh. aja bukti pengiriman. Rest Mungkin rest. biasanya merch-merch yang sudah susah untuk didapatkan. Iya. Misal udah yeah Diborong sampai enam lusin, misal hmm. itu kan susah juga kan carinya karena yeah. kayak kemarin kan kamu disuruh cari, kan <laughs> cari aja sendiri di Facebook gitu kan? Uh, iya, <laughs> 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 malah disuruh nyari sendiri. Tau isi, tau pas black one Jogja. Oke, untuk kasus uh. kali ini cukup, cukup membahas, uh, ya, karena perlu dihati-hati juga untuk emas uh, uh, yang sudah terlanjur transfer. Uh, uh, ya diikhlasin aja mungkin mungkin besok-besok iya. ada ganti Tagih di akhirat ya. aja. Uh. <laughs> Tagih di akhirat <laughs> Kalau kita masih surga sama-sama ketemu. <laughs> kita jelas. Aja sama-sama ketemu di neraka. Oh, ya ya tadi di akhirat aja pasti ketemu gitu. Jadi kalau kita membahas eh uh, kayak gini penipuan bla, bla bla tapi ya jangan kalian nanti beli terus nanya ke kita, Mas ini real enggak? Oh iya, ah, itu. Kita saya kita, kita, tiga, tahu, uh, kita tidak tahu, kita ya. juga tidak tahu. Kita kebetulan aja BNN sebagai lembaga <laughs> <laughs> pengamanan skena. Hmm. Lembaga keamanan skena. <laughs> padahal musuh Take skena kena, nyari gitu. yeah. padahal musuh skena sisi lain musuh sisi lain skena. Ya, ya. musuh skena lomok, lomok, yeah. lomok, lom. kita ini musuh oh, yeah. kita ini musuh gitu kan sama kayak KPK ya <laughs> keren lah apa yang keren apa <laughs> <laughs> ya itu tadi nipu uh, keren <laughs> ya kalau bisa kalau ini kalau pemerintahan Norweg sana nih pasti bilangnya kalau bisa jangan nipu lah, gitu mm. <laughs> Ya mana ada cok, tidak ah. kandung nipu kok. Kalau bisa jangan dihack lah, ah. kalau bisa jangan diambil datanya <laughs> lah, <kok> Blok. <laughs> ya itu tadi hmm? kita rasa cukup informasi untuk masalah penipuan di skena hmm. Untuk kalian yang suka berdimers yo, layso hati-hati lah, yo. Hmm. Nah jangan terburu-buru uh, uh, untuk... wah murah hmm. yo botlek aja lah <laughs> <laughs> ini kan untuk botlek ya pen-penguhs <laughs> terbital kono lah aman. Aman. aman aman kan botlek kan, <laughs> kan kualitas tanah abang kualitas tanah... <laughs> <laughs> untung aja botlek hari, <laughs> kan, hari ini pakai password brand lokal keren support <laughs> rakyat. support lokal Cak ngawur raja support Cawur. memang support Iyo, support. store uh, langsung <laughs> oke okay, cukup ya cukup hei kau nara melbu wah tambah ngoyo coli coli deh coli belum lucu gak mau belum ngelucu kira terus lagi belum ngelucu lagi ampun ampun Ya, oke okay lah. Untuk pembahasan penipuan, penipuan, pokoknya lebih hati-hati lagi ya. Di grup-grupnya, udah, udah, nanti kita tampilin hmm. lah ya. ya. nantinya kita akan tampilkan beberapa bukti. Chat, ya. Ya. Hmm. chat, itu ditampilkan tampilkan, tampilkan apa enggak ya? ditampilkan tapi ya. namanya kita, kita blur, lah. kita blur nah, lah. Karena kita juga nggak mau uh, ngasih nama pelapornya juga. eh hmm. uh, saksi dilindungi Iya, benar ya? ya, ya kan? hmm. informen kita lindungi. Hmm. Jadi jangan khawatir kalau kalian mau laporan apa aja tentang hal-hal bodoh yang dilakukan oleh oknum-oknum di skena. Jangan khawatir. Kita melindungi kalian. Kita tidak akan membuka nama-nama kalian. Selama itu faktual. Tetap kita yang akan jadi musuh masyarakat. Kita yang akan membawakan ini. Keributan. Keributan ini. LKS. Apa oh, Lembaga keamanan China. Tagline nya rek. Mari pulung lucu, <loco. laughs> Pulantam. Pulantam. Tidak banyak bacot. Sekarang lembaga keamanan Skena Oke. <laughs> Oke. Okay. Okay. Cukup ya. Cukup. Kita akhiri Kita podcast hai. kali ini. Kali ini. Pokoknya yang uh, masnya tadi Terlanjur transfer ya semoga rezekinya diganti Diganti ya. Ya, uh. Nanti transfer juga ke kita ya eh, Amin amin Amin, <laughs> amin gak lah Ya kalau transfer sih aku oke-oke okay -okay aja sih Tapi hmm. uh, dengan mensubscribe Dan tidak skip iklan hmm. Itu cukup membantu Iya <laughs> kan <laughs> <laughs> Itu lebih bijak sih Seperti embrace, embrace. Ya. Oh, iya. Support The podcast nah, biar bacotnya lebih plong. Kita disupport miras, biar kita ngebacot lebih bangsat. <laughs> <laughs> kita tutup dulu, kita tutup dulu, <laughs> kita tutup dulu. Kali ini, bangun. sampai jumpa di apa? Langsung? <laughs> langsung Oke, okay. kita tutup dulu. kasrot cashrot. Atau istirahat. usah. Ayo, ibu